Barisan Nasional tak setuju tinjauan ramai, Warisan menang. Muhammad berkata beliau yakin calon BN, Muhammad Alamin boleh memenangi pilihan raya kecil itu. Perkembangan PRK Kimanis, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan tidak bersetuju dengan kaji selidik Ilham Center yang meramalkan calon warisan Karim Bujang bakal memenangi pilihan raya kecil PRK Kimanis. Bercakap kepada media selepas ceramah di Pimping, Timbalan Pengerusi BN itu berkata beliau yakin calon BN Muhammad Alamin boleh memenangi pilihan raya kecil itu. Saya yakin Barisan Nasional BN akan menang. Dia kata warisan menang, itu hak dialah. Kita tahu Ilham Center ni siapakan. Jadi itu mereka selalu menjadi NGO yang selalu memihak kepada PH, kata Muhammad yang juga adun rantau. Dalam proses demokrasi, kita perlu berusaha sampai saat akhir untuk meyakinkan pengundi, untuk buka minda pengundi, untuk mereka memilih parti mana yang mereka rasakan boleh menjadi wakil mereka di parlimen, insya-Allah, katanya. Kita tak ada buat survei. Survei kita buat pergi ke rumah-rumah. Kita buat ceramah dan kita yakin bahawa jika kita terangkan keadaan semasa dan keadaan politik, orang nampak bahawa jauh beza kerajaan barisan atau kerajaan pakatan sekarang, katanya. Di bawah pentadbiran BN, Muhammad berkata, negara ini yang memiliki latar belakang penduduk berbilang kaum dan agama menjadi contoh pada negara-negara lain. Selisih faham sikit itu biasa. 62 tahun kita tadbir negara, membina negara bersama-sama. Adakah kita lihat perkara yang tidak ingin berlaku, melainkan peristiwa rusuhan kaum 1969? Tetapi kita belajar daripada peristiwa tersebut dan kita pastikan isu perkauman dan sensitiviti agama dan perlu hormati antara satu sama lain, katanya. Menurut kaji selidik dikeluarkan Ilham Center semalam, warisan dijangka memenangi pilihan raya kecil itu. Antara lain, kajian itu mendapati isu mengenai PAS sementara Sabah, PSS, tidak memberikan kesan besar kepada warisan. Kira-kira 38% responden menyokong, 30% tidak pasti, dan 32% berkata mereka tidak menyokong dan sangat menentang pelaksanaan PSS. Ilham Center berkata orang Melayu Muslim Bumi Putra dan pengundi yang tinggal di kawasan-kawasan luar bandar lebih suka mengundi parti pemerintah supaya kebajikan, kemajuan dan pembangunan dapat dibawa ke kawasan mereka dan bukannya memilih parti bukan kerajaan. Pilihan raya kecil itu diadakan selepas mahkamah pilihan raya membatalkan keputusan pilihan raya Kimanis. Calon UMNO Anifah Aman memenangi kerusi itu dengan majoriti tipis 156 undi pada pilihan raya umum lalu. UMNO diwakili oleh Muhammad Alamin yang bertanding di bawah tiket BN, manakala Karim Bujang mewakili warisan. Sementara itu, calon warisan kekal dahului PRK Kimanis. Walaupun BN menjadikan isu PSS PAS sementara Sabah sebagai isu utama, namun ia tidak dilihat menjejaskan warisan. Calon warisan Karim Bujang dilihat kekal mendahului calon BN Muhammad Alamin dalam pilihan raya kecil PRK Kimanis yang memasuki hari terakhir kempen hari ini. Ini walaupun BN menjadikan isu PAS sementara Sabah PSS sebagai isu utama dengan mengadakan perhimpunan besar yang digelar sebagai himpunan Mufakat Rakyat Sabah dan menarik kehadiran lebih 1,000 orang. Pemimpin-pemimpin utama yang memberi sokongan kepada BN ialah bekas Ketua Menteri Sabah Joseph Pairin Ketingan, anak saudaranya yang juga Presiden PBS Maximus Janity Ongkili, abangnya dan pemimpin pembangkang Sabah Jeffrey Ketingan dan bekas anggota Parlimen Kimanis Anifah Aman. Himpunan Banta PSS yang dianjurkan oleh dua NGO tempatan menarik lebih 500 peserta walaupun kebanyakan mereka bukan pengundi Kimanis. Selain itu, BN menggunakan strategi tradisinya dengan mengadakan lebih banyak ceramah kelompok menjelang hari mengundi dengan tidak kurang daripada 8 ceramah diadakan malam tadi. PAS yang merupakan rakan UMNO dalam Mufakat Nasional menghantar timbalan presidennya Tuan Ibrahim Tuan Man dan Setiausaha Agong Takiyuddin Hassan menjelang hari mengundi. Seorang sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa walaupun BN mengekalkan sokongan masyarakat Bumiputera Islam, ia tidak diterima baik oleh pengundi Kadazan Dusun Murut KDM.
pengundi KDM merupakan kira-kira 45% daripada jumlah pengundi di Kimanis dengan majoriti mereka dalam kategori Bumi Putera bukan Islam. Bumi Putera Islam membentuk 63.16% pengundi, manakala Bumi Putera bukan Islam terdiri daripada 30.67% pengundi. Secara keseluruhan, kawasan separuh luar bandar itu memiliki seramai 29,664 pengundi. Dalam pilihan raya umum pada 2018, Anifah Aman dari BN hanya mendapat sokongan 38% pengundi Bumi Putera bukan Islam. Beliau menangi kerusi itu apabila BN mendapat sokongan 53% daripada penduduk Bumi Putera Islam. Sementara itu, seorang petugas MCA berkata, orang Cina tempatan yang hanya terdiri daripada 3.59% atau 1,064 pengundi juga tidak berpuas hati dengan PSS. Hanya 5 hingga 10% pengundi Cina menyokong BN dalam undi 2018. Kali ini, undi kaum Cina dijangka kembali ke BN dan kami mensasarkan 20% sokongan Cina, katanya. Orang Cina umumnya tidak menyukai PSS kerana mereka takut pendatang akan diberi tanah jika mereka mendapat kewarganegaraan dan mereka diklasifikasikan sebagai suku Bajau atau Suluk di bawah perlembagaan negeri, kata sumber itu. Warisan tangkis isu PSS dengan baik. Bagaimanapun, warisan dapat menangkis isu PSS dengan baik. Ketua Pemuda Warisan dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Muhammad Ajis Jaman misalnya meyakinkan para pengundi bahawa hanya pemegang asli IMM13, kad burung-burung dan sijil banci akan menerima PSS. Warisan dan BN terus menyalahkan satu sama lain mengenai siapa yang memulakan PAS berkenaan. Mood dalam warisan bertambah baik semalam dengan ahli parti mengatakan parti pemerintah itu masih mendahului berdasarkan sumber risikanya. Sumber itu berkata warisan yang mendahului selepas hari penamaan calon pada 4 Januari lalu dengan anggaran sokongan 55% berada dalam kedudukan lebih selesa selepas memasuki minggu kedua kempen. Kempen yang dijalankan menunjukkan warisan lebih popular di kalangan pengundi muda dan kelas pekerja, sementara pengundi lebih tua masih menyokong BN. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Jan Suang, juga berjaya menjelaskan pelbagai projek pertanian kepada para pengundi yang majoritinya adalah petani dan nelayan. Warisan diramal menang. Satu tinjauan dijalankan oleh Ilham Center yang dikeluarkan semalam mendapati warisan lebih cenderung menangi PRK ini, memandangkan Karim lebih popular daripada calon BN dan PSS tidak lagi menjadi masalah penting kepada para pengundi. Bercakap kepada Malaysia Kini, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya UM Awang Azman Awang pawai bersetuju dengan dapatan bahawa warisan mungkin menang, tetapi dengan majoriti kurang daripada 1,500 undi. Awang Azman berkata ini kerana pengundi di Kimanis percaya warisan mampu membawa pembangunan ke kawasan yang berasaskan pertanian itu. Rakyat mahu pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kimanis dan mahukan jenis projek yang sama-sama memberi manfaat kepada masyarakat setempat, bukan projek mega jutaan ringgit yang mereka tidak dapat merasakan faedahnya, katanya. Beliau menjangkakan pengundi Bumi Putera Islam akan terus menyokong BN, sementara masyarakat KDM akan menjadi kuasa penentu atau kingmaker. Adalah menarik untuk diperhatikan, sekiranya pengundi muda yang tinggal di luar kawasan akan terus mengundi warisan seperti yang mereka lakukan pada pilihan raya umum 2018, atau sebaliknya, jika mereka terkesan oleh isu-isu nasional dan akhirnya beralih kepada BN seperti pengundi muda dalam PRK Tanjung Piai, kata Awang Azman. Dilaporkan hampir 30% pengundi berada di luar Kimanis, dengan 2,000 di Kota Kinabalu, 800 bekerja di Labuan dan selebihnya tinggal di Kuala Lumpur dan Singapura. Seperti lazimnya setiap berlaku PRK, pilihan raya kecil, pelbagai NGO ataupun badan kajian akan turun padang membuat kaji selidik. Warisan tapi BN mampu cipta kejutan. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan kajian tetap muka terhadap 297 responden mewakili semua kaum, peringkat umur dan jantina.
dalam hasil dapatan Terengganu Strategic and Integrity Institute TSII meramalkan calon warisan Karim Bujang memiliki sedikit kelebihan untuk memenangi pilihan raya kecil Kimanis. Bagaimanapun, badan itu berpendapat calon BN Muhammad Alamin tidak mustahil mampu mencipta kejutan di saat akhir. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan kajian tatap muka terhadap 297 responden mewakili semua kaum, umur, jantina, membabitkan 162 responden di Dun Bongawan dan 135 responden di Dun Mambakut. Ketua Pegawai Eksekutif TSII Wan Mat Sulaiman berkata, kaji selidik itu mendapati 44.78% responden menyatakan warisan berjaya melaksanakan manifestonya di Sabah, manakala 44.11% lagi berpendapat kehidupan mereka bertambah baik selepas warisan mentadbir Sabah dan Pakatan Harapan PH mentadbir Malaysia. Sebanyak 39.6% responden menyatakan warisan adalah parti yang paling mampu memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah, termasuk dalam isu Perjanjian Malaysia 1963 NA63. Bagaimanapun, beliau berkata, kaji selidik itu mendapati calon BN masih berpeluang membuat kejutan memandangkan ramai pengundi masih belum membuat keputusan mereka. Kewujudan ramai pengundi yang masih belum membuat keputusan untuk memilih calon mana ini terlihat bila sebilangan responden memasang kedua-dua bendera warisan dan BN di sekitar rumah mereka kerana diminta berbuat demikian oleh kedua-dua pihak, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dalam pada itu, kajian TSII mendapati 36.3% responden menyatakan mereka tidak pasti sama ada calon warisan paling mereka senangi atau tidak, dan 29.63% responden menyatakan mereka tidak pasti sama ada PH adalah pakatan yang paling mampu memperjuangkan kepentingan rakyat Malaysia atau tidak. Kajian itu juga menunjukkan 28.96% responden menyatakan tidak pasti sama ada kehidupan mereka bertambah baik selepas warisan memerintah Sabah dan PH mentadbir Malaysia. Selain itu, 28.62% responden juga tidak pasti sama ada warisan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah termasuk dalam isu MA63 atau sebaliknya. Sementara itu, terdapat 7 petunjuk yang membayangkan bahawa calon warisan berdepan cabaran dalam PRK Kimanis ini. Antaranya, 77.10% responden menyatakan pemberian wang, sumbangan dan janji pembangunan tidak akan mempengaruhi undi mereka. Berdasarkan maklum balas responden, warisan terkedepan dalam memberi wang, sumbangan dan janji pembangunan kepada pengundi. Tetapi penemuan ini menunjukkan strategi begini tidak lagi berkesan untuk memenangi hati pengundi, katanya. Kaji selidik itu juga mendapati 64.31% responden menyatakan mereka tidak setuju dengan pelaksanaan PAS Sementara Sabah, PSS. PRK Parlimen Kimanis diadakan selepas Mahkamah Persekutuan pada 2 Disember lepas mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu yang membatalkan kemenangan Anifah Aman bagi kerusi itu pada Pilihan Raya Umum ke-14, PRU-14 lepas. Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu pada 16 Ogos tahun lepas memutuskan kemenangan Anifah di kerusi itu sebagai tidak sah dan terbatal selepas mendapati ada kertas undi tambahan yang boleh menjejaskan keputusan pilihan raya. Pada PRU-2018, Anifah memenangi kerusi itu dengan majoriti tipis iaitu sebanyak 156 undi. Lagi perkembangan berita PRK Kimanis, tinjauan ramai warisan menang. Warisan mempunyai kelebihan sebagai parti pemerintah dan big man, pihak berpengaruh, berpaksikan personaliti Ketua Menteri Sabah Safi Abdal. Kelebihan sebagai parti pemerintah dan big man, pihak berpengaruh, berpaksikan personaliti Ketua Menteri Sabah Safi Abdal diramal akan menyaksikan warisan menjadi pemenang dalam pilihan raya kecil Kimanis hari ini.
Turut mengambil kira kekuatan warisan sebagai sekutu kerajaan pusat, dapatan kajian Ilham Center menjangkakan warisan akan merampas kerusi parlimen itu daripada Barisan Nasional. Ciri tradisi politik Sabah yang berpaksikan personaliti dan big man masih lagi memainkan peranan besar dalam mempengaruhi kempen dan fisiologi politik Sabah. Keupayaan sebuah parti baru warisan yang ditubuhkan pada 2016 dan diketuai oleh Muhammad Safi Abdal bersama Pakatan Harapan Sabah memenangi 14 kerusi parlimen daripada 25 jumlah kerusi dan 29 kerusi DUN daripada 60 jumlah kerusi dalam pilihan raya umum ke-14 serta menguasai kerajaan negeri adalah suatu yang menakjubkan, katanya. Ilham Center berkata pada peringkat awal kempen, persaingan adalah terbuka dan sengit. Namun menjelang minggu kedua berkempen, warisan dilihat mendahului dan berupaya untuk merampas kerusi yang sebelumnya dimenangi tipis oleh BN dalam pilihan raya umum ke-14 menurut Ilham Center. Tinjauan secara tatap muka itu diadakan bermula 11 sehingga 14 Januari 2020 menggunakan teknik persimpulan rawak berstrata. Kajian lapangan itu melibatkan 401 responden yang merupakan pengundi berdaftar kerusi Kimanis mewakili semua segmentasi etnik, jantina, umur dan lokaliti. Demografi Kimanis menunjukkan sebanyak 67% adalah terdiri daripada Muslim Bumi Putra, majoriti daripada etnik Melayu Brunei dan sedikit Bajau. Bumi Putra bukan Islam 30%, majoriti daripada etnik Kadazan Dusun Murut, Cina 3% dan lain-lain 0.3%. Kajian itu juga menyimpulkan fisiografi pengundi sangat cenderung kepada parti pemerintah terutama dalam kalangan etnik Melayu Brunei dan pengundi di kawasan pendalaman. Mereka beranggapan adalah penting untuk mengundi parti kerajaan supaya kebajikan, kemajuan dan pembangunan mampu dibawa ke kawasan mereka berbanding memilih parti yang bukan lagi parti pemerintah, tambahnya lagi. Pada PRU 2018, Anifa memenangi kerusi itu dengan majoriti 156 undi. PRK kali ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon barisan dan juga calon warisan. Karim lebih mesra rakyat. Sementara itu Ilham Center juga menyifatkan Karim lebih mesra rakyat berbanding Muhammad. Karim yang pernah berkhidmat sebagai adun bengawan selama 5 penggal di atas tiket BN berbanding Muhammad hanya satu penggal memberi kelebihan yang besar kepada wakil warisan dengan 57% responden berpandangan beliau lebih mesra rakyat dan mempunyai kredibiliti berbanding Muhammad sebanyak 43%. Karim disifatkan sebagai seorang yang ramah dan kerap turun padang mendengar permasalahan rakyat. Meskipun terdapat juga rungutan dalam kalangan responden tentang kurangnya pembaharuan dan pembangunan yang dibawa oleh beliau sepanjang 5 penggal menjadi adun, ia tidak menghalang responden untuk mengundi warisan, katanya. PAS Sementara Sabah PSS isu terbesar. Sementara itu, PAS Sementara Sabah PSS merupakan isu terbesar dan sangat signifikan dalam pilihan raya kecil ini. Ditanya kepada responden sejauh mana kefahaman mereka terhadap isu kontroversi PSS, sebanyak 62% responden menyatakan mereka amat memahaminya dan 38% menyatakan sebaliknya. Sebanyak 38% responden menyokong, 30% tidak pasti dan 32% menyatakan mereka tidak menyokong dan membantah keras pelaksanaan PSS ini nanti. Kebanyakan mereka yang membantah keras PSS adalah terdiri daripada etnik Kadazan Dusun Murut. Pengundi BN sedia sokong warisan. Selain itu, Ilham juga yakin bahawa kajian menunjukkan pengundi BN bersedia untuk memberi undi kepada warisan dengan peralihan yang cukup signifikan. Penghijrahan ini melibatkan 4 ahli parlimen dan 9 adun termasuk Muhammad Arifin Muhammad Arif membakut bawah Parlimen Kimanis. Turut menjadi persoalan sama ada penghijrahan Muhammad Arifin ke Bersatu akan turut membawa undi pengikut-pengikut beliau menurut kenyataan itu. Satu lagi faktor yang cukup penting ialah pengundi Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS yang berjumlah 1,300 undi dalam pilihan raya terdahulu, pengasas dan pemimpin utama parti ini, iaitu Lajim Mukin, telah membubarkan PHRS dan mengisytiharkan masuk Bersatu.
Dapatan kajian turut menunjukkan penyokong PHRS bersedia untuk memberi undi kepada warisan pada hari pembuangan undi nanti, tambahnya. Isu domestik lebih dominan. Secara amnya, kajian Ilham menunjukkan bahawa isu domestik lebih dominan berbanding isu-isu nasional tidak mendapat tempat dalam bibliografi pengundi. Sebanyak 87% responden menyatakan isu-isu lokal dan kenegerian adalah perkiraan utama mereka dalam memilih undi nanti berbanding isu nasional yang hanya mendapat tempat 13%. Mereka menyokong tindakan kerajaan negeri untuk menyokong kerajaan persekutuan bagi meminda perlembagaan untuk mengembalikan status asal Sabah dalam persekutuan dengan peratusan bersetuju 67%, manakala 28% mereka yang tidak pasti tentang perkara ini dan 5% menolaknya. Isu-isu dan naratif seperti kerajaan PH gagal membela Melayu Islam 26%, kegagalan kerajaan persekutuan menerikan manifesto 35%, serta kerajaan PH dikuasai oleh DAP 24% adalah kecil dan tidak menjadi perkiraan utama bagi responden di sini, jelasnya lagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh mengundi pada 18 Januari di PRK Kimanis, iaitu hari ini, yang mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Bungawan dan Membakut dengan jumlah 29,664 undi yang layak memilih. Pemilih layak mengundi termasuk 9 pengundi awal dan seorang pengundi tidak hadir di luar negara. Pemilih itu terdiri daripada 14,800 lelaki dan 14,864 perempuan, dengan Dun Bengawan mempunyai 16,273 pemilih dan Dun Membakut sebanyak 13,391 jumlah pemilih. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Teruskan sokongan anda kepada channel ini dengan mensubscribe. Terima kasih.